Kami Polwan dari Polda Sulawesi Tengah, pada hari ini Kamis tanggal 27 Juli 2023 sedang melaksanakan baktikes dan pembagian sembako kepada masyarakat Borobuli Selatan dan para pekerja padat karya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Polwan ke-75. Menyambut Hari Jadi Polwan ke-75 tahun, Polda Sulawesi Tengah menggelar kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis dan pemberian sembako kepada warga kurang mampu di kantor Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kami sedang melaksanakan kegiatan pembagian sembako kepada masyarakat yang kurang mampu. Mengangkat tema Polri Presisi untuk Negeri, Polwan siap mendukung pemilu damai menuju Indonesia maju, berharap bakti kesehatan dan paket sembako dapat bermanfaat serta Polri dapat lebih dekat dengan masyarakat. Masyarakat terlihat sangat antusias dengan digelarnya kegiatan tersebut. Sekitar 100 warga terdaftar untuk memeriksa kesehatan dan mendapatkan pengobatan gratis. Kebanyakan menderita penyakit neuritis, infeksi saluran pernafasan dan dispepsia. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Tim Liputan melaporkan.